Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhan sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Ya sahabat Erhan sekalian As usual ya Kita bikinlah berita-berita ringan sedikit Yaitu uh, Polling yang dibuat oleh Iwan Fales lumayan juga ya untuk membangun optimisme mengenai pasangan Anis Imin ini ya dan Iwan Fales bikin polling dan yang unggul for the time being untuk sementara waktu adalah Anis Caimin dengan Ganjar Prabowo dan Ahaye ya ya tentu ini sekedar polling Ya, tentu sekadar polling sekali lagi, tetapi polling bukan berarti kemudian tidak powerful. Jadi sekali lagi ya, ada hal yang baru di Anis dan Caimin yaitu kelihatan mereka bisa bersenyawa secara baik <laughs> sepertinya ya hopefully uh, kita bacakan Iwan Fals bikin polling Anis Caimin menang telak ungguli ungguli Ganjar dan Prabowo Prabowo ya Oke, okay. Jakarta musisi legendaris Iwan Fales belum lama ini membuat sebuah polling di media sosial Twitter seputar calon presiden paling favorit. Menarik polling yang diikuti oleh para fans dan pengikut Iwan Fales tersebut justru menempatkan duet Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Caimin di peringkat pertama. Polling Iwan Fals diikuti oleh total 16.000 voters, ya, nggak enggak ada papanya apa dibandingkan <laughs> RH Channel. Hasilnya duet yang baru saja deklarasi di Surabaya menang telak dengan Ta 64 persen suara. Anis Caimin unggul jauh dari Ganjar di peringkat kedua yang hanya meraih 17 persen, sedangkan Prabowo di peringkat ketiga dengan 12,8 persen. Suara disusul AHY yang mengantongi 5,7 persen voting. Ya saudara sekalian, itu ya, ya ini anggap saja sebagai sebuah preferensi. Ya, tentu kita tidak bisa mengatakan ini representatif. Dua hal, pertama Prabowo, kemudian Ganjar dan Ahy belum berpasangan, jadi tidak kompatibel juga. Dan yang kedua adalah, ya ini polling, polling itu. Kita tidak bicara metode ilmiah, siapapun ya, whoever bisa mengisi polling tersebut, tapi tidak bisa juga disepelekan. Karena itu kan menunjukkan kecenderungan. Jadi kecenderungannya adalah, kalau di media sosial, orang-orang yang punya literasi media sosial memang kecenderungannya mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Ya, sederhananya karena dia rata-rata didukung oleh kelas menengah terdidik perkotaan yang tentu suka dengan kualitas, suka dengan kecerdasan, suka dengan wacana. Makanya kalau kita misalnya bicara tentang achievement, prestasi, ya orang bingung menyebut prestasi ganjar itu apa selama 10 tahun di Jawa Tengah. Kan bingung orang. Lalu prestasi dari Prabowo Subianto juga selama hampir uh, 4 tahun lebih ya menjadi selama hampir empat tahun menjadi Uh, apa istilahnya menteri pertahanan juga orang tetap bertanya apakah dia sudah mencapai target-target yang diinginkan yang jelas hari-hari terakhir ini sibuk melakukan pembelian-pembelian ya bernilai triliunan jadi sekali lagi sobat era sekalian kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang itu legasinya apa tapi tiba-tiba dia jadi calon saja <laughs> misalnya Prabowo Subianto kita nggak tahu legasinya apa tiba-tiba jadi calon presiden saja Ganjar Pranowo legasinya apa jadi calon presiden saja ya Anies juga begitu tapi paling tidak Anies bisa tunjukkan achievement dia di DKI karena DKI sama Jawa Tengah sekali lagi saya bilang tidak bisa dibandingkan sih makanya kemudian yang terjadi adalah Bukan mobilisasi intelektual yang dibuat, tapi mobilisasi ideologi, ideologis sifatnya. Jadi orang memilih Ganjar itu bukan karena tahu kualitas Ganjar, tapi Ganjar is Ganjar karena tidak suka Anis misalnya, atau memilih sebaliknya, atau dengan memilih Prabowo juga begitu. Jadi tidak berusaha mengkomparasikan ketiganya. Nah, paling Iwan Fales ini tentu tidak menyelesaikan persoalan itu, tapi paling tidak kalau kita lihat Iwan Fales ya kita kemudian Akhirnya berpikir bahwa fans-fans dari Iwan Fales pun orang-orang yang suka dengan kritik sosial mungkin dari kalangan menengah perkotaan, ya baik yang kaya maupun yang miskin tentunya, tapi mereka menengah perkotaan itu lebih condong ke Anies Baswedan. Jadi paling tidak Iwan bisa Iwan Fales bisa dijadikan juru bicara. <laughs> Atau kalau dia kemudian tidak pro Anies Baswedan, dia mengingkari fansnya sendiri ya. Jangan sampai fansnya ke Anies Baswedan, tapi dia dukung yang lain. Maka itu tidak cocok dengan aspirasi fansnya. Padahal dia hidup dari fans tentunya. Sama seperti partai KIB ya, kuning hijau biru. Masanya mendukung Anies, tapi kemudian elit-elitnya tidak berani ya go Anies ya hanya sampai pada pintu-pintu istana yang diperbolehkan saja <laughs> ibarat putri yang dipingit kamu boleh hanya main di halaman istana nah halaman istana itu bernama prabowo subianto sementara kan orang berpikir bahwa istana itu ganjar pranowo tapi di luar halaman istana itu anies baswedan Nah orang putri cantik ini tidak boleh keluar halaman istana itu itu soalnya sobat era sekalian uh, oke okay. Coba kita bacakan ya, apa komentar sobat RH sekalian terkait dengan Iwan Fales ini ya. Ribuan kilo, ya lagunya ibu ya. Jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Lagu Iwan Fales yang berjudul, berjudul Ibu ya. Oke, okay. intinya Nasdem menolak AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Kalaupun dia menerima kalau tidak ada alternatif lain seperti dikatakan oleh Anies Baswedan tidak ditolak tetapi cari alternatif lain dulu siapa itu juga nggak tahu. Makanya dalam perjalanan dia cari Hovifa, Hovifa nggak mau. Dia cari Yani Wahid, Yani Wahid kelihatannya tidak meyakinkan sampai kemudian Cak Imin. Kalau Cak Imin itu tidak bawa kereta PKB, ya mungkin nggak akan diterima juga. Karena akhirnya terkunci lah Anies Baswedan. Makanya Anies Baswedan mengatakan pada tanggal 28 Agustus selasa sore praktis sebenarnya koalisi itu sudah bubar. Karena antara Nasdem dan Demokrat tidak tercapai kesepakatan. Wakil Demokrat di tim 8 mengatakan kalau tidak segera dideklarasikan mereka akan cari opsi lain. Tapi kemudian Nasdem juga berkeras tidak mau dideklarasikan segera. Kenapa begitu? Karena Nasdem ingin cari alternatif lain yang lebih baik. Dan ketika Caimin kemudian mau bergabung ya cepat ditangkap. Karena kalau tidak cepat ditangkap ya Caimin akan ditangkap pihak lain kita nggak tahu. ya Begitu ya sobat era sekalian. Jadi jangan juga bingung-bingung, nggak -bingung, perlu bingung karena masalahnya adalah Nasdem tidak mau AHY dan pilihan terhadap Imin adalah pilihan yang lebih baik. Makanya Anies mau. Kalau seandainya yang disodorkan bukan pilihan yang lebih baik, ya Anies pasti tidak mau. Karena Anies juga pasti akan argu, ya, membuat argumen, ya, tidak sekedar iya iya saja. Itu saja sobat deras kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao.